Nabila, aku mau bilang jujur sama kamu. Aku sangat mencintaimu, Nah. Tetapi aku khawatir hubungan kita akan mengganggu kedaulatan kerajaanku. Iya, Arman. Aku juga sangat mencintai kamu. Tapi aku tahu tugasku sebagai peri adalah menjaga perdamaian dan keharmonisan. Aku bersedia mengorbankan diriku demi kebaikanmu. Tapi Nabella, aku gak akan mau. Jika kamu berkorban demi aku gak pernah akan terima, Nah. Tidak apa-apa, Arman. Jika itu demi kebaikanmu, aku rela melakukan apapun itu. Nabella, kamu kenapa di sini sendirian? Aku sedang bingung dan juga gelisah, El. Apa sih yang sebenarnya kamu pikirkan, Nabella? Mengapa kamu harus mengorbankan cinta kamu? Aku sungguh mencintai Raja Arman sepenuh hati, tapi aku gak ingin melihatnya terjebak dalam konflik antara kerajaan dan dunia peri ini. Aku harus mengambil keputusan yang sulit, Elvira. Aku benar-benar bingung. Raden, aku ingin melakukan yang terbaik untuk kerajaan ini, tapi hatiku sangat hancur karena kehilangan Nabella. Raja Arman, kamu harus memahami bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Jika Nabella merasa ini adalah pilihan yang tepat, mungkin kita harus menerimanya. Iya, Raden, tapi hatiku sangat sulit untuk menerima ini semua. Aku gak bisa, Raden, kalau harus kehilangan Nabella. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Tapi bagaimanapun itu, kamu harus tetap bisa ikhlas dan menerima semua ini, Raja Arman, karena ini adalah keputusan Nabella. Arman, surat ini adalah cara terbaik bagiku untuk mengungkapkan cintaku kepadamu. Aku berharap kamu dapat mengerti mengapa aku melakukan ini. Nabella, kamu tahu aku gak akan pernah melupakanmu. Aku akan memimpin kerajaan ini dengan baik dan menjaga cintamu di hatiku, Nabella. Aku gak akan pernah melupakanmu. Kamu benar-benar yakin, Bel, mau pergi dari sini dan melupakan Raja Arman? Iya, El, keputusanku sudah bulat. Aku hanya ingin melihat Raja Arman memimpin kerajaan ini dengan baik. Aku akan menghindar dan menjauh dari dia demi kebaikan dia dan juga kerajaan ini. Tapi, Bel, apa benar-benar gak ada keputusan lain? Raja Arman benar-benar gak bisa hidup jika tanpa dirimu. Tidak, El. Ini adalah keputusan yang baik buat kebaikan aku dan juga Raja Arman. Apalagi buat kerajaan ini, El. Keputusanku sudah bulat. Selamat tinggal ya, Nabella. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Selamat tinggal, Arman. Aku akan menjaga kamu dari jauh, dan aku akan tetap mencintai kamu.